Seminggu sebelumnya ketemu sama anak ini, pas kemarin malam ketemu sama ini, sempet dipoto juga gitu. Pas tadi sore laporannya ke Babinsa laporan ke Damkar. Akhirnya malam ini ditangani langsung, alhamdulillah, beserta masyarakat. Alhamdulillah berhasil ditangkap. Malam ini kita mendapatkan laporan dari warga Kapugeran, Kelurahan Rengas Bitung Barat, terkait keberadaan ular jenis sanca di lingkungan perkampungannya. Itu ada laporan dari masyarakat ya? Laporan dari masyarakat bersama Babinsa. Kebetulan kita tadi eksekusi sama-sama bersama Babinsa Rengas Bitung Barat dan warga sekitar. Prosesnya gimana sih, Pak, itu, Pak? Prosesnya luar biasa sulit karena posisinya ada di lubang, di lubang, di sela-sela rumah warga, sehingga kita harus membongkar dulu tembok warga karena memang lubangnya ada di pas pinggir rumah warga. Itu berapa lama penangkapannya? Prosesnya lumayan lama, sekitar 1 jam kita proses karena pembongkaran tembok tersebut. Itu luar apa sih, Pak? Luar jenis sanca. Ukurannya berapa, Pak? Ukurannya kira-kira kurang lebih 5 meter. Kalau beratnya, Pak? Beratnya sekitar 20 kiloan. Lamun king kobra mata digegel gue tapi ae tuh.